Berikut prediksi susunan pemain tim Merah Putih yang akan menghadapi Burundi pada FIFA Matchday Maret tahun 2023. Pertandingan uji coba Timnas Indonesia versus Burundi akan digelar dua kali, pada tanggal 25 dan tanggal 28 Maret. Duel ini akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Berkaca dari pertandingan Timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong langsung menurunkan susunan terbaik. Hanya ada 1-2 kejutan susunan pemain, yang itu tergantung performa saat latihan. Untuk posisi penjaga gawang, sulit untuk menggeser Nadeo Argawinata. Meski sedang tampil kurang bagus bersama Bali United, jam terbang Nadeo paling menjanjikan dibanding kiper lain yang dipanggil Shin. Jika menggunakan formasi 3 back, kemungkinan besar komposisi yang diturunkan adalah Fahrudin Arianto, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Kendati begitu ada peluang Rizky Ridho jadi pilihan utama. Kemudian di tengah terbuka kemungkinan komposisi Asnawi Mangkualam, Mark Klok, Stefano Lillipali, dan Pratama Arhan. Kendati demikian pemain lainnya sangat terbuka dimainkan Shin. Untuk lini depan, Yakob Sayuri sepertinya jadi pilihan utama. Selain tampil konsisten bersama PSM Makassar, Yakob juga sudah rutin jadi pilihan Shin sejak Piala AFF 2022. Untuk ujung tombak, ada Kans Ramadan Sananta jadi pilihan utama. Pemain PSM ini sedang moncer di Liga 1 musim ini. Jika tidak, masih ada Dimas Derajat yang sudah pulih dari cedera. Terakhir sangat terbuka kemungkinan Sain Patinama menjadi winger. Meski berposisi asli bek sayap, pemain naturalisasi ini juga bisa bermain ke depan sebagai penyuplai bola silang. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.